Dalam pada itu, Khairi Jamaluddin menjelaskan Terengganu akan dibekalkan lebih 200,000 dos vaksin pada bulan Julai. Sudah pasti kita akan meningkatkan lagi penghantaran vaksin ke negeri Terengganu, terutamanya bermula pada bulan depan, bulan Julai. Kita akan bincang selepas ini, tapi jangkakan lebih daripada 200,000 dos akan kita hantar ke Terengganu. Tapi kita akan bincang dan tamatkan selepas ini, dan kadar suntikan Terengganu pun akan meningkat selepas tu. Mungkin akan mencecah hampir 10,000. Boleh 10,000, Dr. Azmi, per day? Per day, 12,000. 12,000. Jadi yang kiraan yang baru 12,000 sehari untuk negeri Terengganu, insyaAllah. Beliau ditemui selepas mengadakan lawatan ke pusat pemberian vaksin PPV di Stadium Tertutup Kompleks Sukan Gong Badak, Kuala Nerus pukul 2 petang tadi. Turut hadir Menteri Besar Datuk Seri Dr. Ahmad Syamsuri Mokhtar dan Pengarah Kesihatan Negeri Terengganu Dr. Nur Azimi Yunus. Dalam pada itu, Khairi yang juga Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi turut ditanya mengenai pemberian vaksin kepada penduduk di pulau-pulau, dan ini jawapannya. Kita akan bincang nanti mobile outreach team ataupun tim-tim yang akan kita hantar ke pulau-pulau untuk melaksanakan vaksinasi nanti. Ada cadangan kata satu dos untuk orang pulau ke macam mana? Ya, itu pun kita akan bincang, sebab dah satu dos ni kita akan hantar ke Sabah, Sarawak, pedalaman. Mungkin pulau juga adalah pilihan untuk kita hantar vaksin satu dos ni.